Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel kami Baryawan Prut. Pada kesempatan ini saya akan membahas cara membuat tabung. Pertama kita akan menentukan kajar, kempli, gong, dan kempur. Pertama, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, satu. Nah, ini sudah kembali. Itu kajarnya 16 kali ketukan. Dan kemplinya setengah dari 16, yaitu 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Nah, itu kempli. Sekarang gong. Ketukan ke 1 dan ke 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 gong. Gong di posisi 1 dan di posisi 9. Dan sekarang kempurnya. Kempur ada di posisi 11 dan 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 per gong. Ya, itu udah di posisi 11 dan 15. Setelah kita menentukan posisi gongnya, kita lanjut ke pukulan penyacah, yaitu sama seperti kajar, 16 kali ketukan. Sekarang jublak. Jublak yaitu pukulannya setengah dari penyacah, yaitu 8 kali ketukan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 8 9 ini ukuran pertama lagi. Berarti 8 kali ketukan. Setelah jublak, kita ke instrumen jegok. Instrumen jegok yaitu setengah dari jublak, yaitu 4 kali ketukan. 1 2 3 4 itu instrumennya. Baru 1 2 3 4. Baru 4 kedengarannya seperti ini. Nah, kita tambahkan melodi trompongnya. Ini untuk satu melodi tabuh telu. Nanti kita bisa ditambahkan menjadi dua melodi supaya kedengarannya bisa bolak-balik.
bahkan riong, instrumen riong. Instrumen riong itu dimainkan dengan 4 pemain, yaitu pertama, pukulan pertama yang keempat hampir mirip dengan yang kedua. Kalau kita gabung 1, 2, 3, 4 jadi seperti ini. Ceng-ceng. Tambahkan gangsa. Hasilnya semua jadinya seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu jadinya tabung itu untuk
mengiringi sebuah upacara di Bali yang sering kita dengar, seperti di pura-pura besar seperti Besake, Batur, dan di pura-pura setempat yang ada di desa-desa kita. Ya, penjelasan cuma segitu saja. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.